Oke, okay, bang. Soal sudah siap, user interface sudah siap. Waktunya kita ngoding di tombol true atau false. Ya, jadi kita punya dua tombol true dan false di sini. Berdasarkan pertanyaannya sekarang, jawabannya bisa true atau false. Ya, kita tahu dari kelasnya question di fieldnya answer. Ya, di sini di fieldnya answer. Nah, maka konsep dari tombol ini, ya kita akan cek current question. Answernya apa? Kalau true, maka ketika user menekan tombol true, maka jawabannya correct. Ya, tapi kalau dia menekan false, maka jawab jawabannya incorrect. Tapi kalau current question-nya, pertanyaan sekarang, jawabannya itu ternyata false, maka ketika user ke klik tombol true, Berarti jawabannya salah, incorrect. Tapi kalau dia dekat tombol false, maka jawabannya betul, correct. Nah, kita akan implementasikan logika ini ke listener dari tombol kita, ya. Yang true, bentuknya seperti ini. Langsung aja, ya. Button true, set on click listener. Ya, mungkin pertama-tama eh, teman-teman baru ngetiknya eh, set on click listener, tapi kalau sudah biasa sudah eh, familiar sekali sudah sering eh, bikinkan listener untuk, untuk tombol tinggal ngetik socl gitu aja. Ya, terus pilih yang versinya kurung kurawal. Nah, di sini kita tinggal cek ya apa answer-nya dari questions index ke current question. Ya dan karena ini bolehan kita tidak perlu lagi ngecek sama dengan sama dengan true atau sama dengan sama dengan false nanti di button false ya langsung aja if questions index ke current question dot answer ya maka tampilkan toast make text konteksnya this teksnya adalah correct, lalu durasinya adalah toast dot uh, length shot aja dan terakhir jangan lupa show ya else ini tinggal dikopas lalu ini diganti in Nah, sudah. Button false mirip, ya, tapi dibalik, ya. Kalau uh, if-nya true, maka jawabannya justru incorrect, ya. Tapi, kalau uh, false, maka jawabannya correct. Nah, teman-teman boleh kopas dari uh, button true, lalu ini tinggal diganti aja, incorrect maupun correct, ya. Tapi... Uh, ingat bahwa if itu bisa berfungsi sebagai ekspresi, maka saya bisa rangkum nanti di bagian toast ya, karena lain-lainnya ini sama, yang beda cuman bagian teks ya. Maka saya bisa rangkum seperti ini: toast make make text this if questions index ke current question dot answer, incorrect else correct lalu terakhirnya tetap toast dot toast alah toast dot length short aja dan kita akhiri dengan show Ya, ini eh, mungkin untuk bisa terbaca lebih jelas. Saya akan turunkan ke bawah seperti ini, lalu seo-nya saya sambung di sini. Ya, jadi ingat ya, if itu bisa mengembalikan nilai, dia berfungsi sebagai ekspresi, sehingga kita boleh letakkan dia di manapun yang membutuhkan ya kalau bingung sama ini ini boleh dipisahkan ke variabel sendiri ya di sini tidak ada shortcut shortcutnya jadi ini boleh dipisah ke file respon misalkan ya atau file correct lah baru di sini nanti diisi correct nah coba dulu untuk code ini ya Oke okay, sambil saya lihat, Krusty Krab adalah burger favorit bikini Batam. Jawabannya ternyata false. Maka nanti kalau kita klik tombol true, harusnya keluarnya incorrect. Ya, uh, ini kok suruh terminate jangan. Ya kalau uh, diklik tombol true, mestinya tosnya keluarnya incorrect. Kita coba ya. Kalau saya klik yang benar atau true, nah tosnya keluarnya incorrect. Kalau salah keluarnya korek. Loh, tapi pertanyaannya kok nggak ganti ya? Ya memang, karena belum kita buat. Ya, uh, untuk mengganti pertanyaan gampang sekali, tinggal ditambahkan aja indeks current questionnya, current question plus plus. Lalu kita harus reset teksnya di teks question. Nah, pertanyaan saya adalah. Dua baris ini dilakukan di mana? Ya, satu, di luarnya on create. Dua, sebelumnya listenernya tombol button true. Tiga, sebagai salah satu bagian dari listenernya button true. Empat, sebagai bagian dari listenernya button false. Atau lima, setelahnya listenernya button false. Ya, coba dipikirkan terlebih dahulu. Nah, pasti bukan di satu sama dua. Ya, di satu kita tidak boleh melakukan perintah apapun, ya, karena di sana kan harusnya cuman deklarasi uh, membernya dari sebuah kelas, entah field atau method baru. Ya, di nomor dua juga tidak mungkin. Masa pertama kali muncul langsung ditambah current question-nya ya tapi kalau kita kerjakan di 5 seolah-olah betul tapi jawabannya bukan di sana juga ya kenapa method on create ini hanya dijalankan sekali yaitu persis ketika main activity itu diciptakan namanya juga on create ya semua kode yang ada pada on create itu akan dijalankan secara urut dari atas ke bawah ya sehingga kalau kita letakkan kode untuk menambah atau mengganti pertanyaan di nomor 5 ya. Kode kita itu akan langsung dijalankan ketika main activity ini muncul di layar. Sehingga pertanyaan yang muncul itu langsung pertanyaan kedua. Nah, ada perkecualian di sini yaitu untuk listener ya, listener ini disimpan di memori. Ya, dan dia akan dijalankan atau di trigger ketika tombol yang bersesuaian itu diklik. Ya, ketika itu terjadi, maka kode yang ada di dalamnya itu bisa dijalankan. Ya, tidak peduli urutan dari listenernya. Ya, misalkan saya bikin listenernya button false dulu baru yang true. Ya, maka tombol manapun yang saya klik setelah itu akan tetap bereaksi sebagaimana mestinya. Ya, oleh karena itu, kode ini kita letakkan di nomor 3 maupun nomor 4. Ya, mau dibikinkan method sendiri boleh atau saya langsung aja deh. Eh, bahkan bisa saya rangkum ya. Questions index ke plus plus current question sama dengan kebalik. Ya, text questionnya dulu. Text question doc text sama dengan questions index ke plus plus current question dot question. Ya, ingat kalau plus plus itu di depan, maka dia akan dijalankan terlebih dahulu sebelum ekspresi yang ada pada baris itu dijalankan. Tapi kalau plus plusnya di belakang, maka yang terjadi adalah text question dot text ini di set dulu ke questions index ke current question sekarang Baru karena question-nya di plus plus. Ya, nah ini kalau saya jalankan kemudian nanti saya ngeklik tombol entah true maupun false maka yang terjadi adalah pertanyaan berikutnya muncul. Ya, misalkan saya jawab salah. Oke, okay, korek SpongeBob tinggal di dasar laut, di dalam rumah nanas. Uh, betul ya, harusnya ya betul. Korek, Karen adalah nama istri plankton. Ini harusnya jawabannya true, tapi saya klik salah. Incorrect. ya, mermin-melin adalah mantar, Bla bla bla, uh, ini sudah dicoba semua ya sudah ya, tapi paling tidak berarti secara garis besar aplikasi kita sudah bekerja sebagaimana mestinya. Ya, jadi eh, ini dua baris tadi karena question plus-plus dan sebetulnya bisa dirangkum ya dengan plus-plusnya ditaruh di depan. Oke, ya, sudah dicoba, sudah beres, maka ya aplikasi kita sudah nyaris jadi. Ya, tapi kalau teman-teman teruskan, salah, aplikasi kita ketutup ya. Nah, untuk teman-teman Ubaya, ini ada e, CE ya nanti silakan dibaca lebih lanjut. Kalau masih kurang paham bisa tanyakan ke dosen masing-masing ya. Nah, untuk latihan di rumah nih. Ya, saya kasih PR. Untuk teman-teman Ubaya ini wajib dikumpulkan ya. Deadline-nya silakan dilihat di Google Classroom. Latihannya gimana? Ya, tolong diacak urutan dari question banknya tadi. Ya, jadi kalau pertanyaannya saya punya bank soalnya seperti ini, tiap kali usernya menjalankan aplikasi itu keluarnya tidak bakal sama. Ya, ini nanti silakan di shuffle dulu atau entah gimana caranya. Ya, yang penting urutannya akan acak. Lalu kalau usernya itu menjawab salah empat kali, ya akan muncul pernyataan gini, kamu kalah, silakan belajar lebih giat. Ya, munculkan di text equation, kemudian tombol true dan false-nya itu silakan di-disable. Ya, tidak bisa diklik lagi. Yang terakhir, ini adalah persoalan kita sebelumnya. Ya, kalau eh, kita sudah ngeklik tombolnya lima kali, maka aplikasi kita langsung nutup. Ya, biasanya kita sebut ini istilahnya adalah force close. Nah, bagaimana caranya betulkan? Itu adalah tugas dari teman-teman ya. error errornya seharusnya muncul di loket sini. Ya, kalau misalnya aplikasi kita tertutup dengan tidak diharapkan alias force close, ya ini saya harus run lagi dulu. Ya dan di prosesnya pastikan adalah aplikasi kita Spongebob. Ya lalu saya akan klik tombol ini lima kali. Nah nanti eh, sekalipun di layar ini tidak muncul apa-apa langsung tertutup gitu aja. Tapi pada loket itu akan muncul errornya. Ya dibilang di sini eh, array index out of bounds exception ya baris mana yang e, melanggar membuatkan exception ini tinggal diklik aja link ini ya main activity KT baris 28 ternyata oh ternyata baris ini ya salah nah silakan dibetulkan ya silakan dibetulkan nanti gimana caranya nah untuk teman-teman ya, nanti cara sapitnya itu kurang lebih seperti ini ya E, tinggal disalin aja seluruh isi MainActivity.kt-nya ke file Word atau Google Docs. Lalu ini yang disubmit ke Classroom sebelum deadline, ya. Ya, jadi semuanya ini, ini tinggal di Ctrl-C, e, lalu di copas ya, di Ctrl-V di Word atau Google Docs, ya nah itu aja deh untuk kesempatan kali ini ya aplikasi Spongebob kita sudah jadi dengan ya ada beberapa perbaikan yang dilakukan di homework ya kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan silakan tanyakan aja di Google Hangout Hangout Group Chat atau di uh, Group Chat yang disediakan untuk masing-masing KP -masing ya teman-teman uh, dari luar baya boleh tanya di kolom komen di bawah ya atau kalau ingin menunjukkan Hasil jadinya, ya, misalkan kalau ingin menunjukkan code nya terlalu susah di kolom komen, ya boleh kirim email ke saya. Ya, email saya akan saya letakkan di uh, halaman channel saya, ya, bisa dicek di sana. Nah, terima kasih sudah menyaksikan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya sebetulnya sudah ada di uh, playlistnya NMP. Ya, silakan dicek di halaman channel saya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya.